sekali hari ini, jadi suara saya tadi agak ini nggak apa-apa ya. Lagi panas juga, mainan lagi panas. Saling peduli,
tidak melihat agamanya, sukunya, bahasanya. Selama kita jadi manusia, maka tugas kita adalah senantiasa berbagi kepedulian, berbagi kebahagiaan dengan sesama. Orang Jawa bilang, pager mangkok kuwi luwih ampuh mbangno pager tembok. Artinya apa? Mari sama-sama ya, semua ini adalah titipan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang namanya titipan pasti akan dimintai pertanggung jawaban. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita, berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Bapak Ibu dengar pun, suka nggak suka, cepat atau lambat, semuanya ya. Nih umat Islam berkeyakinan bahwasanya nanti kita semua mulutnya bisu, nggak bisa bicara. Yang bisa bicara apanya Bapak Ibu? Tangannya. Nah kalau tangannya ini sama itu masih berbohong, nanti ada saksinya. Siapa? Kakinya. Kemana saja dia melangkahnya. Monggo Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepedulian, kebersamaan, berbagi terus kita galakkan dalam kehidupan kita. Insya Allah itu yang akan menjadikan kampung kita, negara kita menjadi negara kampung yang tadatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Allahumma amin. Yang kedua ini namanya jari telunjuk. Umumnya dari Sabang sampai Merauke atau umumnya pada umumnya kalau nunjuk pakai jari apa? Telunjuk, walaupun orang Jawa monggo ada pakai jempol gitu lah. Nah telunjuk mengajarkan kita bagaimana dalam kehidupan kita agar senantiasa jadi orang yang tegas ya, mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan sampai karena godaan duniawi ya, kemudian kita mengatakan yang benar itu dari salah, yang salah itu dari benar.